Oke, terima kasih masih setia bersama kami turis kecil di sini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita berada di depan warung bakso Jumbo yang lokasinya sangat berdekatan sekali dengan rel kereta api, dan itu bisa kita lihat bahwasanya ada kereta api yang sedang melintas. Teman-teman, bakso Jumbo ini terkenal di wilayah ini karena selain rasanya yang khas enak, juga di sini termasuk lengkap menunya, teman-teman. Sekarang mari kita lihat dari tampak depan. Nah, ini bisa kita lihat dari tampak depan. Dan sekarang mari kita masuk melihat apa saja menu yang berada di sini. Nah, itu terlihat istri saya. Tapi jangan lupa teman-teman, tetap dukung kami dengan cara terima kasih. Dan ini bisa kita lihat penjualnya cowok-cowok semua, ganteng-ganteng semua, rapi-rapi semua. Di situ kita bisa melihat bahwasanya ada bakso Jumbo, bakso Jumbo besar halus, bakso Jumbo besar urat, dan juga ada miso. Miso itu mie campur bakso, mie campur bakso pentol besar, halus, juga kasar, ada semua di sini, teman-teman. Nah, ini penjualnya agak malu-malu begitu. Dan itu kita bisa melihat itu penjualnya ada 3 orang. Dan ini yang kita pesan, teman-teman. Baiklah teman-teman, kali ini kita lagi berada di rumah makan bakso urat atau bakso Jumbo yang berada di Kecamatan Nut, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di dekat rel kereta api atau kuburan T. Ini baksonya sangat mantap ya, seperti ini. Sekarang kita tempat ya. Kali ini kita lagi pesan bakso Jumbo. Baksonya ini guys. Sorry. Teman-teman, apabila Anda mau datang ke Kecamatan Mulut, silahkan mampir. Ini baksonya enak, empuk, sangat luar biasa. Ini adalah warung bakso termasuk langganan kami. Ini lengkap, ada gorengannya, terus ada taruhnya, terus ada mie. Maaf, kita makan dulu ya guys. Mantap. Warung bakso ini terkenal sangat ramai ya, karena yang harganya yang enak, juga tempatnya yang sangat strategis. Jadi warung bakso ini berada di tengah-tengah kota termasuk ini. Dekat dengan hotel juga, dekat dengan perkantoran, bank maupun
pun pabrik, jadi tempatnya itu sangat strategis dan enak bila dicari. Ini yang jualan nih cowoknya ganteng-ganteng guys. Rapi-rapi loh. Rapi-rapi. Maaf ini tidak wawancarai soalnya kita tidak memakai tip on. Jadi ini adalah video amatir yang tidak sengaja kita buat. Dan jangan lupa ya guys, tetap dukung kami dengan cara like, comment, subscribe dan bagikan. Dan terima kasih telah selalu setia dan menonton Kecil. Semoga yang menonton ini akan selalu dipermudahkan dalam semua urusan. Nah, dan sekali lagi saya ingatkan apabila Anda ingin bisa menut, silakan mampir ya guys, tepatnya itu di samping pertigaan Tugu Rantai atau depan Bank Jatim lurus ke barat, ke selatan maksudnya. Wah, enak guys. Oke, terima kasih ya telah setia bersama kami, dan saya ucapkan selamat sore, selamat beristirahat, dan tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita senantiasa berlindung kepada Subhanahu Wataala, dan dosa-dosa kita akan terhapus di bulan yang suci ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.